Sebentar lagi, kalian akan menyaksikan Ngegobi, Ngegosip bersama Ime. Konten di mana kami bakalan membahas topik-topik berdasarkan opini atau pandangan pribadi kami masing-masing. So, let's check this out. Welcome back guys di Image Corner. Okay, sekarang kita ada konten baru yaitu Ngegobi, ngegosip bersama Image. Okay, di sini kita bakalan membahas topik-topik ringan seputar ya seputar idol atau seputar pop culture yang ada. Okay, di sini saya ditemani oleh dua teman saya, yang satu bernama Deandi. Hello. Halo. Yang satu lagi bernama Faisal Ai. Yay. Yay, yay, yay. Halo. Oke. Hey, gimana kabar, Boy? Aman, Boy. Aman. Tidak aman. Terlalu baik-baik amat. Sehat, Boy. Sehat. Ente yang sehat-sehat. Sehat-sehat. Oke. Udah tahu kan kita di sini mau ngebahas apa? Sebenarnya belum bilang sih dapet tema apa, men. Wanjay. Ya, pemirsa ya, belum tahu, Boy. Berhubung ini adalah episode perdana, jadi masih agak rusak timeline-nya ya. Oke, maklumin aja guys. Oke, di episode pertama Ngegobi kali ini, kita bakalan ngebahas tentang artis drama atau artis film Korea. Wes, berat nih, berat. Anjay. Kayak perasaan aja berat, anjay. Iya. Yeah. Asik. Belum kelar-kelar lebong tuh perasaan. Iya. Berat ini kalau bicara soal feeling ya. Next. Oke. Di sini kita akan membahas tentang artis favorit kalian. Gimana? Siap? Boleh, boleh. Siap. Oke. Langsung saja kita masuk ke topik bahasanya. Yoi. Untuk Dean. Siapa? Gugup kita, gugup. Wanjay, gugup, santuy. Ini bukan ujian nasional. Ya, benar sekali. Oke, siapa artis Korea favorit kamu? Kim Jiwon. Ada lagi? Cuma satu nih. Tiga. Tiga. Kim Jiwon, Jun Ji Hyun. Wih, Jun Ji Hyun bosnya. Sama Ayu aja. Wanjay. Oke, kalau Ai dan gimana? Oh, kalau kita berdasarkan, karena terlalu banyak kan, kalau artis terlalu banyak kan, jadi kita berdasarkan apa Joy, drama yang terakhir kita bawa uni Joy kan. Oke. Terakhir yang kita bawa uni itu ada Kill It, DP pemeran itu Nana, After School, Lee Jina. Baru ada siapa lagi yang terakhir kita bawa uni? Oh ini, Itaewon Class, Nara, Konara, After School. After School, Hello Venus. Sorry, Hello Venus. Hello Venus. Tadi kote yang Jin Anana yang After School. Baru Konara After School. Baru ada kalau tiga, siapa lagi? Satu. Ini. Siapa tadi nama? Ini. Ayo, siapa? Apa? Ayo. Yang terakhir. Ya, tadi tersota pikir, so lupa lagi. Ini Jo. Yang gampang-gampang kan? Jo Jin Mido. Jin Mido itu yang terakhir. Tahu, Hospital Playlist. Okay. Kalau tambah boleh masih boleh tambah satu sama Indian Ayu terakhir. Oke, kan kalian udah sebutin nih favorit Korean artis. Nah, sekarang apa alasan sampai kalian suka artis tersebut? Mulai dari Dayan lagi deh. Kalau Kim Jiwon kita suka karena kita penasaran dia cuman second artis terus. Oh, belum jadi main role ya? Nah, pas dia jadi main role di Asdal, kita senang sekali. Soalnya kan kalau Kim Jiwon sekarang so ada dong, yang dengan Park Seo Joon itu dong, dengan terakhir dengan Son Jong gitu men, pemeran utama itu tuh. Iya. Ya, tipe gue banget lah. Panjang. Asik. Gitu. Tipe kita banget. Baru kalau Jun Ji Hyun kita suka, dia dari kita P3 artis ini model-model beda semua dong. Beda-beda passion. Jun Ji Hyun ini yang di mana katanya? My Love from the Star. Oh, My Love from the Star. Yes, girl. Iya. Kalau Jun Ji Hyun kita suka dia menurut kita artis yang terseksi. Wanjay. Untuk kategori seksi. Asik. Tua-tua begitu ya yang suka ya. Luar biasa. Yeah. Kalau Ayu, you don't say lah. Anggun. Iyalah, kalau Ayu itu dongsengnya
Korea itu luar biasa, cakep sekali. Ya, itu aja. Lanjut ke AI nih. Oke, kalau kita kita pilih bukan karena kali sih, cuman kita berdasarkan apa yang kita buat di terakhir DP drama, Kang. Kita pertama pilih Jin A atau Nana After School karena kita buat DP drama terakhir itu sama Dian, sama kita penasaran. Dia itu selalu jadi second role, cuman untuk drama yang Kill It ini, dia itu Kill It tahun 2019, tahun lalu. Dan di preference itu menurut kita ya, bagus. Karena dia mendalami sekali dan acting sudah lebih berkembang kalau Jina, Nana. Terus kita berikut ini, Konara, Hello Venus. Karena yang terakhir kan DP drama Itaewon Class. Ya, karena Itaewon Class kalau menurut kita DP drama booming. Dengan DP peran di situ enggak. Apalagi pas dia waktu jadi rambut pendek, men. Cakep sekali. Jadi kita untuk Konara kan dia 2019 dan 2020 ada keluar dua drama tuh. Yang 2019 DP drama yang bagus itu Dr. Poison. Dia jadi pemeran apa ya, bukan pemeran utama juga sih, tapi dia salah satu main karakter kan di situ. Sama-sama di Itaewon Class begitu sih. Cuman DP peran sangat penting dong. Baru yang terakhir itu Junmido. Junmido itu kita uni terakhir Hospital Playlist. Mungkin kalau teman-teman yang dengar ini Hospital Playlist banyak yang tahu karena Hospital Playlist terakhir dia booming karena DP case yang di dalam situ semua bermain musik secara live. Itu Doran Tech sendiri, dia menyanyi sendiri, main bass sendiri. Jadi sebenarnya Junmido ini salah satu artis yang sudah cukup lama, cuman dia masih main di drama musikal. Dia kayak drama pertama itu ya ini Hospital Playlist. Dan terakhir Ayu sih. Sebenarnya perlu mau bilang kan, main drama aduh Hotel Luna itu gagal sekali dia, sungguh mati. Dan sebenarnya kalau menurut kita ya, dari tiga artis yang di atas itu yang kita udah bilang kayak Nara dengan Junmido itu sama-sama rambut pendek, men. Karena saya pecinta rambut pendek. Iya. Itu aja, Bob. Emang kalau bicara Ayu, kayaknya semua suka deh. Setuju, rata-rata setuju kalau Ayu. Iya. Yeah. Mau dia punya artis terfavorit lain pun, tetap bakalan suka juga sama si Ayu ini. Iya, yeah, benar. Mau siapapun DP main artis bias, pasti ada Ayu di belakang. Iya, betul itu, Rian. Betul, kita suka sekali itu. Betul ngapain statement itu. Oke, okay. Kita langsung ke momen apa yang bikin artis itu jadi favorit kalian? Momen apa yang bikin jadi favorit untuk artis itu ya? Dari mana nih? Dari siapa duluan? Ayu dulu deh. Oke, okay. Kalau kita pilih Nana After School itu karena menurut kita DP drama yang Kill It ini, DP momen yang pas dia dapat tahu kalau dia itu, ini spoiler alert ya, jadi belum Mbak Uni, kita sarankan Mbak Uni sih, Kill It ini, karena bagus. Karena DP drama tentang detektif. Iya, ternyata dia, di situ dia tahu ternyata DP Papa itu penjahat. Pokoknya ada lah, ada jalan cerita, pokoknya begitu. Di momen yang dia tahu kalau DP Papa itu penjahat. Terus, kalau Nara, di Itaewon Class, DP peran itu sebenarnya peran yang krusial kalau for kita. Karena dia yang membentuk karakter utama supaya mengejar DP mimpi. Kalau yang Sobo Uni Itaewon Class pasti mengerti apa yang kita maksud. Oke, okay. Kalau yang Junmido itu DP peran di sini Hospital Playlist dia sebagai dokter toh. Dokter bedah saraf kalau nggak salah di situ. Cuman dorang pe alter ego main band. Karena kita pemain band relate dan kita pe kehidupan. Iya, yeah, apa sih? Ini nggak jelas sekali. Kalau Ayu ya, Ayu memang gagal sih. DP momen pas Ayu muncul pertama kali jadi Jang Manual. Langsung. Oke, okay, kalau kita Kim Ji-won ya. Kita suka Kim Ji-won pertama kali pas di momen drama The Hairs. Kita suka dia pas momen di sekolah. Dia pakai baju sekolah, terus dia karakter antagonis. Di situ kita jatuh hati. Kalau Jun Ji-hyun, kita suka pas di momen My Sassy Girl. Sebenarnya kita duluan bauni My Love From The Stars sih, baru kita bauni My Sissy Girl. Drama dulu sekali itu main My Sissy Girl. Ya, pas di momen dia mabuk. Lu pikir dong, cewek seseksi dia terus mabuk. Pas momen itu, mantap jiwa. Kalau Ayu ya you don't say lah. Dia pakai outfit apa saja, momen apa saja, terfav tetap. Iya dong. Ya itu saja. Oke. Okay. Next. Nah, kalian kan udah kasih tahu siapa favorit artis kalian, momen apa. Nah, sekarang
apa sih rekomendasi film atau drama dari artis favorit kalian? Kalau Kim Ji Won, recommended banget Astral Chronicle. Itu keren sih, keren. Dapat banget ceritanya. Kita cerita perang-perang zaman dulu yang cuma pakai golok bambu, pedang, pakai sabit. Dengan ada DP mitologi Sadiki. Iya, betul. Itu bagus loh DP cerita. Bagus. Dengan ini lah Rian, yang Fight for My Way yang dengan Park Seo Joon itu bagus lah. Wah, drama lama itu. Iya, jadi era tahun 2000 berapa? 2018 2017. Jadi era. Eranan. Aduh, itu kan lucu sekali, men. Coba Anda bayangkan Kim Ji Won melucu begitu, men. Aduh. Yeah. Ya dengan enggak mungkin kita mau rekomendasi DP film yang Descendant of the Sun toh. Iya. Yeah. Semua so tahu. Lanjut. Kalau yang Jun Ji Hyun, ya the best lah, My Sissy Girl pasti. Sama, kita lah setuju My Sissy Girl. Kalau Ayu paling recommended ya Hotel Del Luna. Ayu Hotel Del Luna. Tapi Warang lebih bagus. Scarlet Heart itu lebih bagus. Kalau di Hotel Del Luna, Ayu elegan sekali. Tiap episode tapi outfit gua luar biasa. Betul, kita setuju kan. Cakep sekali. Sambil ngambilang tadi, di momen apapun pasti gagal dia. Tiap episode tapi outfit selalu mewah. Yang dia cerita gagal. Lanjut, kita ke Faisal. Oke, kalau kita karena memang nanape drama cuma Sadiki, kita recommended yang Kill It sih, karena dia jadi pemeran utama. Kalau Nara, coba bauni Dr. Prisoner dengan yang terakhir, Itaewon Class. Itu bagus. Apalagi yang suka drama-drama berat, Itaewon Class DP cerita agak berat. Ya. Terus, kalau kita belum bauni sih, mari kita penasaran. Iya, nggak mesti bauni itu dia. Yang mana yang penasaran, Itaewon Class? Itaewon Class, kita sulia, cuman rupa nggak dapat dong Pak Itamar, lantaran orang bilang gagak, jadi penasaran. Iya sih, cuman kalau kita memang Itaewon Class bicara cerita apa berat, men. Model-model Sky Castle lah begitu ya. Berat bagaimana dia bicara cerita kan. Merdp rating tinggi sih. Memang mungkin orang Korea suka yang berat-berat begitu. Jadi ya, kita recommended itu sih. Dr. Prisoner dengan Itaewon Class. Terus kalau Jun Mi Do ya terakhir. Karena DP drama baru satu, Hospital Playlist. Itu drama ringan sih. Netflix juga itu. Itaewon Class juga Netflix. Cuma 12 episode kok dia. Jadi nggak terlalu panjang. Oke, sudah. Oke. Dari situ udah kelihatan kalau dua teman saya ini punya selera tontonan yang berbeda ya, lanjai. Kecuali Ayu ya. Kalau Ayu orang sama. Oke, kita lanjut ke segmen berikut ini. Saya akan memberikan beberapa nama artis dan buat teman saya ini bakalan menjawab Yombex or Nombex. Apa sih artinya Yombex or Nombex? Yombex berarti yes atau saya suka. Nah, kalau nombex berarti kurang suka. Bukan tidak suka ya, kurang suka. Tadi yombex apa? Kalau yombex suka, nombex nyandai. Iya, begitulah. Udah siap? Siap. Yani siap? Ready. Oke. Okay. Yombex or nombex? Jangar. Yani? Nombex. Faisal? Nombex. Oke, okay. Dua-duanya nombex ya. Kenapa nombex? Yani deh dulu. Karena bukan tipe gue. Oke. Okay. Faisal? Ketuaan boy. Umur ya? Siap. Oh iya, dia lebih tua dari Jun Ji Hyun ya. Lanjut. Oke, okay. Yang kedua. Song Haikyuu. Yombex or Nombex? Yombex. Wah, sama ya. Yombex dua-dua. Alasannya? Nombex, Pak. Nombex, saya Nombex. Oh, Nombex. Wah, sorry, Masin. Oke, okay. Dari Ayu dulu deh. Kenapa sampai Nombex? Nombex karena... Gimana ya? Kalau Song Haikyuu nggak suka, no? Bukan kita tipe. Iya. Yeah. Iya, yeah. Alur yang pelan-pelan tapi langsung juga. Oke, okay, lanjut deh, Andy. Kalau kita Yombex, kita suka DP bagai ya? Stylist. Iya, DP style kita suka. Di dalam frame maupun di luar frame ya? Di dalam frame. Oh, as a character. Yes. Lanjut. Jun Ji Hyun, Yombex or Nombex? Yo, Yombex. Wah, ini baru sama nih. Tadi juga udah sama sih yang pertama. Yeah. Oke, okay, alasannya kenapa? Ya perlu bilang tuh kan kalau Deandi DP andalan. Oh, kalau dia udah sangat kompleks dia jelasin tadi ya. Iya, benar. Saya lupa guys, wanjay. Langsung ke Faisal aja deh dulu. Kenapa kita Yombex? Gara-gara kalau Deandi bilang DP style bagus. Style di luar frame apa di dalam? Kita suka sih dua-dua, mau di saat baperan dengan dia di luar, bagus sih kalau kita. Malahan dia di luar lebih dapat lihat ibu baik-baik. Iya, setuju kita, setuju. Ada ibu-ibu guys. Dua anak boy. Waduh, dua anak istri orang di... Waduh, bahaya.
Oke, kita lanjut ke artis berikut. Yombex or Nombex? Shin Mina. Nombex. Oke, dari yang Nombex dulu deh. Nombex dua-dua, men. Waduh, salah dengar lagi tuh. Wih, pongongan aja. MC semuanya itu ini dapat dia. Hujan guys, nggak kedengeran. PUBG skuy. Oke, Nombex ya. Ya, semoga alasan kalian beda ya. Yuk, kita langsung saja bedah. Faisa, kenapa? Kalau Shin Mina, kalau kita, yang kita bawa ini cuma di Pegumiho sih. Lain, ya enggak sih. Dan memang enggak terlalu suka. Kalau Jandy? Yang kita bawa ini juga itu, Shin Mina cuma Oh My Venus. Enggak ada apa sih kita. Oh My Venus pun cuma itu kan, cuma second karakter kan? Atau? Enggak, karakter main-main. Di situ dia dari gode kong jadi kurus. Dari gode kong kurus ulang. Enggak ada apa sih biar dia sekurus. Selenda. Oke deh. Yang berikut ya. Yombex or Nombex? Park Shin Ye. Yombex. Alasannya nih apa? Silakan Faisal. Kalau kita Park Shin Ye DP drama enggak ada yang bisa sih kalau kita. Kalau kita ya. Terbantu sama cerita dramanya. Apa DP acting bagus. Siap. Kalau Diandi? Itu noh. dia semua peran dia ada apa yang dia drama akan. Kayaknya hampir semua karakter dia udah pernah peranin ya. Kecuali antagonis. Antagonis belum ya? Dia selalu cewek miskin. Cocok sekali for dia. Yeah. Oke, next. Oke, kita langsung ke artis berikut. Yombex or Nombex? Kim So Hyun. Yombex. Oke, langsung. Diani. Karena dia kecil, lucu, imut, yeah. Menyedihkan perannya. Iya, sekali. Bu. Lanjut ke Aik nih. Kalau kita Yombex gara-gara pas di school sih. Cakep sih dia. Seven Dian bilang, kecil, lucu, imut, DP acting bagus. Yombex or Nombex? Bae Susi. Yombex. Alasannya? Gagak, sudah. Cuma itu tapi alasan. Gagak. Nah tuh, DP acting kalau menurut kita berkembang sih. Mulai dari DP drama pertama sampai Big, baru ada berapa drama setelah itu. Terus sampai Vagabond. Akhir dia main Vagabond, DP acting so berkembang sekali sih. Bunga namus dibau nih Vagabond. Wajah. Jadi kalau saya bisa kesimpulin, ambil kesimpulannya, waduh. Si Susi ini punya progres yang menanjak ya dari actingnya. Progres menanjak. Actingnya makin bagus setiap drama. Oke, Deandi gimana? Kita suka Susi karena biasa juta umat. Gagak lah, boy. Mau bilang apa lagi? Kita lihat gagak, boy. Yeah. Karena gagak Mardinya suka. Oke, selain gagak, selain cakep nih apa? Apa ya? Tidak tergambarkan dengan kata-kata. Iyalah. Waduh. Oke, lanjut kita ke artis terakhir. Yombex or Nombex? Han Sohae. Yombex lah, Gop. Oke. Alasan? Faisal dulu deh. Kalau Diani saya sudah tahu alurnya kemana. Alasan, karena Han Sohae, kalau menurut kita, DP peran selalu tersakiti. Cewek gagal masa tersakiti terus. Luar biasa dia ini. Ya, soalnya waktu di World of the Merits, dia tersakiti, men. Iya. Yeah. Berarti Ai ini suka yang tersakiti begitu. Ya, bisa dibilang begitu set sih, girl, men. Set girl. Sobat ambiar kok orang. Sobat. Udah, lanjut nih, Diandi. Ah, karena Han Sohae pelakor tercantik di dunia. Asik. Sukanya sama pelakor. Siap. Boy. Diandi tes. Congana, kong pelakor model begitu. Tetap. Iya, Simon. OTW. Waduh. OP itu, boy. Kalau hero mesti aja nerf dia. Bahaya. Kalau pelakor biasa apa dok? So pelakor biasa lagi kan dia. Pemar. Kalau ini kan dia pelakor cakep, men. War. Iyo. Laki-laki mana sih yang tidak mau tergoyah melihat pelakor kayak gini? Biar Lingana sayang sekali. Kalau dia yang datang. Ajar, men. Higi. OTW. Cakep sekali kok dia. Oke. Okay.
Oke, cukup sekian konten ngegobi kita kali ini di episode perdana ini. Gimana? Kalian berdua sudah keluarkan semuanya? Atau masih ada nih? Sebenarnya masih banyak, cuman DP editor susah sebentar mau edit. Bentar kalau dia mau edit satu-satu kata atau satu-satu huruf, sebentar susah sekali. Iya. Jadi kita mau cerita panjang-panjang nih kali, supaya Bung susah mau edit. Ketrigger nih orang editornya ini, waduh. Kita bicara begini supaya dia susah sekali mau edit. Ya, oke. Kita sudahi saja episode perdananya. Terima kasih buat yang sudah menonton, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Janing.